Halo guys, salam ketemu dari gua Malik dari channel gua De Malik. Dan ini channel YouTube pertama gua. Di sini gua bakal mainin game Iron Mobile yang tadinya di sini ada untuk di PC atau komputer dan sekarang udah ada untuk di mobile-nya. Nah, jadi kita coba mainkan dulu ya. Oke guys, jadi kita udah masuk ke auditionnya dan di sini kita lihat nanti untuk grafiknya sih di awal bagus ya. Di sini ada ketentuannya untuk dari audionya 7, kita sediain aja dua-duanya. Dan di sini ada tiga untuk login, ada untuk dari Google-nya, ada untuk dari Facebook dan juga dari dunia app. Dunia aplikasi untuk dunia app login. Di sini gua pakai Facebook kayaknya ya. Ya, gua ke atas dulu. Oke, sorry ya kalau layar gua nggak terlalu jelas. Soalnya emang gitu sih. Oke, gua klik kemarin Dika. Oke. Oke, di sini lanjutkan sebagai Dwi. Oke, lanjut. Oke, tekan untuk bermain. Kita tekan. Ya, untuk di awalnya di sini kita nanti bakal milih dua ya untuk gendernya. Untuk gender karakternya di sini ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pastinya gue bakal milih yang untuk laki-laki ya. Oke, kita konfirmasi. Untuk dari kartunya sih bagus ya, untuk animasinya juga bagus. Terus masukkan 10 nama. Kita buat yang lain. Malik deh. Coba kita buat. Oke. Oke. Jadi namanya Malik deh. Gue balik aja namanya. Oke, dan kita play. Oke, ini awalnya ya. Oke, Malik bangun, kompetisi akan segera dimulai. Ah, aku tertidur. Oke, jadi ceritanya di sini gue lagi ketiduran gitu ya. Di sini hari audisi, oke. Oh, di sini ada kesalahpahaman. Oke. 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 Oke, jadi sini kita langsung play ya untuk di awal. Biasa untuk kita lihat, dan kita lihat cara mainnya gimana ya. Oke, masih nunggu untuk loadingnya. Oke, kita langsung play. Bpm. Di sini hampir sama-sama audinya ya, audi dari PC-nya atau komputernya. Dan gua rasa ini bagus juga kok. Apa nih? Saya kagum sekali hari ini. Tenang, aku di sini untuk membantu. Santai saja. Oke. Oke. Oke, sentuh tekan. Oke. Kamu akan mendapatkan skor tinggi bila berhasil menekan semua keynote. Oke. Oke. Terus sekarang waktunya tekan bar sebelum terlambat. Kan. Oh, oke. Yang seperti itu tepat sekali. Semakin cepat sentuhan kamu, skor yang didapat juga semakin baik. Oke. Kita play lagi. Tekan.
Oh. Oke. First time. Fever time. Wow, apa ini? Kamu bisa mendapat skor lebih banyak. Oke. Dan saat Hurricane muncul, kamu bisa mendapat bonus Dian. Ayo latihan agar sebanyak mungkin. Oke. Oke. Oh, showtime. Bagus, saya kira kamu mencapai showtime. Skor jika kamu mencapai skor ini, kamu bisa menyelesaikan dance lebih cepat daripada musiknya. Wow. Oke, kita lihat. Oh, gampang ya. Apa gara-gara baru awal? Oke. Oh, selesai akhirnya. Selesai. Oke, kayaknya bakal baru masuk di awal kayaknya ya. Ini kita lihat aja. Oke. Di sini ada apa nih, Moon Lepek. Oke. Jadi di sini ada Dancing Hall, kebuka level 5, ada Couple, ada Club, kebuka level 5 juga, ada Shop. Coba deh ke my bag dulu, ke tas gue dulu. Di sini untuk meningkatkan rating dasarmu caranya. Oke. Kamu meningkatkan rating dasarmu, kamu bisa mendapatkan poin di setiap game. Mode dancer rating sangat penting. Oke. Konfirmasi level up. Oke, kita dancer baru dan kita jadi beginner. Oke. Kayaknya kita bakal keluar dulu. Oke. Di sini ada ranking. Oke, kita lihat di ranking dulu. Sorry. Oke, informasi ranking. Oh. Apa nih? Oh, dapet. Gua dulu sempet main juga di Audi, dan Audinya itu Audi PC ya. Nah, ini Audi game baru. Dan ini kayaknya bakal gue cepetin aja kali ya. Bakal gue pause dulu, terus juga gua apa? Gua cepetin jadi level 5. Sekalian belajar juga, dan di sini ada hadiah-hadiahnya, kita lihat-lihat dulu. Oh, di sini banyak hadiah. Ada benar pakai energi. Ada energinya. Aduh, ini apa nih? Oke, kita langsung terima. Oke. Oke, gua coba buka di sini ya. Oh, ada reward nih. Aku lama terakhirin. Oke, kita buka. Oke. Satu lagi, coba kita ambil-ambil dulu ya hadiah-hadiahnya ya. Oke.
Oh, apa tuh? Magic Card. Oke, kita buka Steam Shop. Ini gratis. Skip aja kayaknya ya. Oke. Ada lagi ya. Apa nih? Mystic Box. Skip aja biar cepet. Buat apa ya? Oke. Oke, dan di sini tadi ada Magic Card. Oh, dari gue dapat ya. Oh. Bisa dapat permanen gak ya? Oke. Apa nih? Klik. Ngaruh nggak? Oh. Dapat celana 30 hari. Oke, kayaknya bakal gua post dulu dan gua iniin sampai level 5. Nanti kita lihat lagi di level 5 ada apa. Ini mungkin akan kebuka semua dan ini couple. Iya, nggak bisa dibuka juga. Ini apa? Iya, nggak bisa dibuka dua-duanya. Ya nanti coba gue di level 5 dulu dan nanti setelah level 5 mungkin baru gue play lagi. Jadi mungkin agak gue skip dulu biar cepet untuk level 5 nya kali ya. Halo guys, akhirnya gue udah berhasil untuk jadi level 5 dan di sini semua fiturnya udah kebuka semua ya. Dan bisa kita mainanin, dan untuk pertama mungkin yang bakal gue mainanin di sini adalah untuk cari pasangannya kali ya, biar nggak sendirian terus. Oke, kita coba. Ya, semoga sih gue dapet jodoh ya. Ya kalau orang mau juga, kalau orang yang mau ya udah pasrah gue. Oke, kita di sini cari yang langsung play aja kali ya. Oke. Cancel. Oke, di sini udah ada couple. Kayaknya gue tersingkirkan di sini. Oh, ini sesuai warna. Biru udah ada. Ini udah ada. Kayaknya gue harus keluar. Gue yang ngalah kayaknya. Oke, kita cari lagi. Sini apa? Gue lagi yang kalah. Aduh. Oke, coba kita stay di sini dulu. Dapat nggak ya? Di sini untuk lagunya random, untuk permanennya kayaknya sih pasang-pasangan ya untuk mainnya. Soalnya warna gitu. Nah, udah masuk. Satu keluar tapi. Satu masuk dan satu keluar. Iya, nggak mungkin main ini. Waduh. Ya, udah masuk lagi. Ngantuk juga ya nunggunya. Si, kita lihat-lihat dulu. Di sini dari fiturnya sih udah bagus, dari animasi juga bagus, grafiknya pun udah bagus. Untuk gameplaynya pun bagus di sini ya. Tadi pas kita atau pas gua coba tadi, gamenya asik, seru.
Dan di sini juga lu bakal bisa nyari pasangan juga ya, lu bisa temenan juga. Ini kita tarik dia aja dulu, temenan juga. Bahkan mungkin kalau lu minat, lu bisa tukar-tukaran nomor HP di sini kalau lu bisa, tapi mungkin bakal susah sih ya. Oke, play. Play, oke, play. Oke, kita lihat ya cara mainnya gimana. Dan tadi juga gue udah sempat belajar sih ya, dikit-dikit, dan kayaknya sih gue udah lebih bisa main lah dari tadi. Ya cuman kiri kanan doang kok. Semoga aja sih nggak ngeblank dan nggak malu-maluin tentunya. Nggak enak badan. Oke, kita play. Iya, bener, sepasang sepasang. Kalau dibilang sih beda sama UD di PC-nya ya. Oke, langsung play. Oke, agak lag. Oke, agak lag. Oke, gue perfect. Oke. Ya, jadi selagi lo bermain, lo di sini juga bisa dengerin musik. Jadi ya nggak akan bosen juga kali ya. Aduh, baterai gue. Jadi lo juga nggak akan bosen untuk mainnya juga. Ada gangguan di baterai. Oke, okay. Nice. Hoki macam apa ini? Aduh. Oke. Ya, kanan kiri doang gitu. Aduh. Aduh. Mungkin gamenya seru, grafiknya seru. Ya, jadi buat lo yang pengen main, bisa nih main. Disajikan dengan grafik yang bagus. Dan saat lo main, lo juga bisa sambil dengerin musik. Kalau menurut gue sih, ini game MOBA yang menurut gue yang seru ya, bukan, sorry, game dance yang seru sekarang, bukan MOBA ya, salah sebutkan gue. Game yang seru sekarang, ya mungkinnya nanti bakal jadi topik juga nih untuk game ini. Jadi kalian yang belum main game ini, kalian bisa main untuk gamenya. Dan mungkin apa ya, kalian bisa juga main bareng sama gua di sini nanti kalau ketemu sama Malik gua. Untuk Malik D, gua aja bisa kok mainnya. Kalian juga gua yakin bisa untuk main-main gini. Gamenya gampang, simple, asik buat dimainanin, seru deh pokoknya. Jadi untuk size-nya sama grafiknya sih menurut gua nggak ini ya, nggak apa, nggak ngebohongin gitu. Dari grafiknya bagus, gameplaynya seru. Jadi langsung download aja sih, walaupun kadang-kadang walaupun 4G masih suka agak nge-close sih ya. Mungkin karena masih versi betanya juga. Jadi kalian kalau main-main aja, dan semoga bisa main bareng sama gua. Dan mungkin sampai sini dulu aja kali ya untuk video YouTube gua kali ini. Next, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen untuk di akun YouTube gua. Dan mungkin gue bakal bikin untuk video-video YouTube lagi yang selanjutnya, dan
Gua akan bikin lagi untuk selanjutnya ini mungkin untuk di versi gua bakal ngebahas anime untuk yang selanjutnya. Jadi stay terus di YouTube gua. Gua bakal mulai untuk selanjutnya. Thanks banget yang udah ngikutin channel YouTube gua. Gua Malik dari Dia Malik. Sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Dadah.